Yes, baiklah para pecinta One Pride MMA TV One Indonesia. Kalau begitu langsung saja kami present kembali kedua fighters yang siap bertarung di malam hari ini. Fighter di sudut biru, kelahiran kota Bandung, 29 tahun, 172 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai. From independent Muay Thai MMA and AKGM Fight, the jumpering, Agus. I'm Danny. Sementara itu fighters kita di sudut merah, kelahiran Parhorazan, Sumatera Utara, 27 tahun 160 cm dengan disiplin bela diri boxing dan juga Muay Thai, from Rio Dojo MMA, the Wonder Boy, Rensus Saritonif. Inspektur pertandingan pada malam hari ini, Bung Sino aka Francino Tirta. Dewan juri Max Metino masih didampingi Linson Simanjuntak. Juri 1 David Strum, juri 2 Soma, juri 3 Junaidi, dan pastinya wasit kita Budi Hermanto. Fighters, finish him. Fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain dengan sebaliknya. Let's go. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. Dewan juri, rekamar, fighter ready. Bout ketiga partai pemegangan peringkat di kelas bantamweight. Silakan Walter. Terima kasih OVD. Satu low kick keras langsung saja. Agus. Dan Rensus menton ya. Untuk ayo masuk kaget lagi. Ya. Karena kita kaget. Tahu Rensus ini fighter yang kaget. Dengan bogem-bogem wondernya dia ini. Siap. Nampaknya kayaknya digas terus ya. Digas terus nih antara kedua fighter. Antara Rensus melawan Agus Hamdani. Nanti kemaluan. Satu cobaan elbow masih meleset dari Agus. Ya. Kita tahu Rensus dari Rio Dojo dan juga Agus Hamdani dari Muay Thai MMA. MEK Gym Independent. Di sana ada Alex Cannon. Bandung ya, Bung. Bandung. Iya, betul sekali. Cobaan guillotine. Apakah masuk, Bung? Nampaknya di overpower oleh Rensus, Bung. Diangkat. Tapi belum masuk full. Belum tentunya belum masuk full. Masih mengontrol juga. Agus. Ya. Rensus ya, mencoba membuat jarak ya. Buat jarak. Dengan menekan leher. Ya, ya. Dan keras. Ground and pound keras diinginkan oleh Rensus. Dan mendorong dan satu elbow. Posisi. Dua, satu, tiga, empat. Dan apa yang terjadi itu, Bung? Apakah tap? Dan wasit Budi Hermanto memberhentikan fight. Ada cedera ya, Bung ya? Cedera ya, kalau kita lihat ya, Bung ya. Sangat keras sekali dari Wonder Boy Rensus Saritonif. Ini udah kemenangan kedua dia dengan dua, dengan dua kosong. Ya, dengan sangat signifikan ini. Ya. Bagus sekali performance dari Rensus, kita lihat. Terakhir dia mengalahkan Oakland. Iya, betul sekali. Satu serangan lupa. Hampir saja ya. Baiklah, pelanggaran pecinta One Pride MMA Indonesia TV One. Wasit Budi Hermanto memperhentikan pertarungan ini pada ronde pertama. Menit ke-1 lewat 19 detik dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound. Tentu saja kemenangan diraih dari sudut merah, the Wonder Boy, Rensus Saritonif.